Hari ini kita mau panen lengkeng merah ya. Ini pohonnya masih kecil, tapi dia udah berbakti. Tapi yang berhasil hidup cuma 3. Ya ini karena mungkin karena pohonnya masih kecil ya. Jadi buahnya juga belum bisa banyak. Nah, kita panen. Istri saya yang panenin. Potong sini. Nanti kita belah bijinya besar atau kecil. Nah, ini kita lanjut potong ya. Ini tadi yang dari kebun. Apa sawah di dalam rumah. Kayaknya sih udah mateng ya, udah agak empuk. Kita belah. Bijinya besar. Ternyata bijinya besar ya. Enggak terlalu, dagingnya tipis. Nah, bijinya besar, dagingnya tipis. Masih gini. Oke, sekian dulu.